قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى آله في دارنا. قلت aku katakan wa makna tarkil amali li ajri nasi, makna meninggalkan amal karena manusia adalah alla yuhibba ayya'mala, bahwa dia tidak mencintai beramal illa kecuali fi mahallin ya'madu nasu fi, kecuali pada tempat yang dipuji oleh orang padanya. Ya. Jadi meninggalkan amal karena manusia maksudnya begitu. Dia nggak suka beramal kecuali pada tempat yang dipuji sama orang. Dia pengennya dipuji. Kalau beramal maunya dipuji. Fa'in lam yajid man ya'maduhu tarakal amal wa kasala anhu. Maka jika dia tidak mendapati orang yang memuji dia, maka dia tinggalkan amal itu dan dia malas daripadanya. Makanya riya itu ada jali, ada khofi. Kalau kita ya sembahyang di masjid atau di musala, rakaatnya ya umpama kita sembahyang di masjid, di musala, kita rokaatnya empat. Ya, rokaatnya empat. Kalau di rumah rokaatnya dua. Itu riaknya namanya jali. Namanya riaknya jelas. Kalau kita di masjid rakaatnya empat, di rumah kita sendiri nggak ada orang rakaatnya empat juga. Cuma kalau di masjid lebih semangat, kalau di rumah malas, malas, kokohan, itu namanya kopi. Riaknya namanya kopi. Samar, nggak ada yang tahu kecuali kita. Itu jangan sampai kita kayak begitu tuh. Jadi usahakan sama di masjid, di musola, di masjid, di rumah sama, semangatnya sama, pakaiannya sama. Waqad kana Bishrun al-Hafi, dan sungguh adalah Bishrun al-Hafi rahimahullah ta'ala yaqul, beliau berkata lah yang bagi tidak seyogianya li amsalina bagi orang-orang seperti kami, ayyuzhira, bahwa dia menampakkan min a'malihi salihati zaratan, bahwa dia menampakkan daripada segala amal-amalnya yang soleh sebesar biji zarah sekalipun, jangan dia tampak-tampakin seyogianya. Fakaifa bi'amali allati dakhalaha riya'u, maka bagaimana dengan amal-amalnya yang masuk riya, yang kagak riya aja jangan, bagaimana masuk riya? Fal aula, maka yang lebih utama bi amsalina dengan orang yang seperti kami, yang seperti kita adalah al kitmanu, kita sembunyiin al kitmanu, menyembunyikan amal. Waqad balagana, sungguh telah sampai berita kepada kami anna Isa alaihi salatu wasalam, bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasalam kana, adalah beliau yaqul, pernah berkata lil hawariyina, kepada orang hawari, hawari ini orang-orang yang murid pengikut Nabi Isa alaihi salam radhiyallahu anhu, idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila ada hari puasa salah seorang kamu, fal yudhin ra'sahu, maka hendaklah dia meminyakkan kepalanya, maksudnya rambut kepalanya. Datang hari puasa, hendaklah dia minyakin rambut kepalanya. Masya Allah. Kelihatannya klimis. Seger kelihatannya. Kayak orang kagak puasa. Jadi jangan dilemes-lemesin. Boleh, ia tahu, dan jenggotnya makin minyak. Ya. Wayam sa'u syafatai, dan dia menyapu dua bibirnya. Ya. Li'alla yaran nasu, supaya orang enggak lihat annahu sha'imun, dia puasa. Masyaallah.
Jadi kita berusaha untuk ngumpetin amal kita. Waqad kana al-Fudail bin Iyad, dan sungguh adalah Fudail bin Iyad rahimallahu taala yaqulu, beliau berkata, khairul ilmi wal amali ma khafiya anin nasi. Sebaik-baik ilmu dan amal adalah yang tersembunyi dari manusia. Paling baik. Tapi kalau ada orang menampakkan amal, kita jangan seujung. Buat saya begitu. Kita enggak tahu, boleh jadi beliau ada sesuatu. Itu hati-hati, kita jangan terjebak juga nih di sini. Kemudian kalau ada orang tampakkan amal, kita suuzon sama dia, kita jelek sangka. Segitu aja sombong amal. Belum tentu dia sombong. Sombong tuh ada di hati. Ini. Ada orang nyumbang banyak banget, lalu dia sebutin sombong amat. Belum tentu. Boleh jadi dia ada tujuan itu. Dan itu dibolehkan. Daripada ente, ya udah pelit menghasut lagi. Ya. Jangan kita, masalah hati jangan kita menghakimi seseorang. Jangan. Wa kana Ikrimatu, dan adalah Ikrimah rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, ma raaitu, aku belum pernah melihat, aqalla aqlan, akal yang paling sedikit, mimman ya'lamu min nafsihi su, daripada orang yang mengetahui daripada dirinya yang buruk. Ini akalnya jelek nih, dia enggak tahu dirinya itu buruk, dia enggak tahu ini orang yang dirinya jelek, dia enggak tahu ini orang paling sedikit akalnya. Dia enggak tahu kalau dia dirinya buruk. Itu orang yang paling sedikit akalnya. Wa yuhibbu, dan dia mencintai minan nasi, daripada manusia, ayasfuhu bil ilmi wasolahi, ayasifuhu bil ilmi wasolahi. Dia mencintai bahwa manusia mensifati dia dengan ilmu dan baik. Ayasifuhu bil ilmi wa sholat. Dia senang tuh kalau orang bilang dia ahli ilmu. Orang bilang dia ahli kebaikan. Senang banget gitu tuh. Ini orang yang paling sedikit akalnya. Aku belum pernah ngelihat yang lebih sedikit dari ini. Wala buddha likulubil mu'minina antat tolia ala su'i sarirati, dan tidak boleh tidak bagi hati orang mukmin, ya, bahwa engkau melihat atas buruk hatinya tuh, sarirati, hatinya yang paling dalam. Wa masaluhu masalu man gorosa syaukan, perumpamannya seperti perumpamaan orang yang menanam duri. Tadi wala buddha liqulubil mu'minina antat tali'a ala sisarirati, tidak boleh tidak bagi hati-hati orang mukmin bahwa melihat ia hati-hati mukmin, ya, atas buruk hatinya yang paling dalam. Jadi kita nih jangan sampai hati kita enggak tahu hati kita yang buruk. Jadi kita biar tahu. Wa masaluhu, perumpamannya adalah masalu man ghorasa syaukan, perumpamaan orang yang menanam duri. Dia tanam duri, watolama, dan dia nuntut ayak mila la'u rakban. Dia menuntut, ya, pohon duri itu, ya, berbuah kurma. Ayak mila la'u rakban. Bahwa, ya, begitu artinya, menanggung, mengandung baginya akan kurma. Jadi, dia nanam pohon duri, tapi berharap berbuah kurma. Ya. Kata orang sekarang, wah, impossible. Ya. Nggak bisa begitu. Allah Alhamdulillah.